Dalam rangka mempertahankan predikat kota kreatif, Dinas Budaya dan Pariwisata Rembang adakan seminar SDM Ekonomi Kreatif di Pendopo Museum RA Kartini Rembang pada 4 November 2020. Kabid Destinasi dan Pariwisata Dinbudpar Rembang Purwono menjelaskan bahwa penyelenggaraan ini guna mempertahankan pencapaian Rembang dalam bidang ekonomi kreatif, yakni masuk dalam 10 kota besar kreatif di Indonesia. Purwono menjelaskan bahwa predikat yang diperoleh oleh Rembang sampai hari ini didukung dari ekonomi kreatif yang berada pada hasil karya, mulai dari batik hingga kerajinan tangan yang lainnya. Melalui acara yang diselenggarakan Dinas Pariwisata tersebut, Purwono berharap ekonomi di Rembang semakin lebih baik dari pengemasan hingga pemasaran yang terus mendapatkan tantangan. Dari Rembang, Asis Afifi, Mitrapost melaporkan.